Viral pelaku perampokan ditanjap tim ikut kuburkan korbannya. Alex Sujrohman, pelaku perampokan di Mendahara, Tanjung Jabung Timur Jambi, yang mengakibatkan korbannya sekaligus tetangga Ngedahlina meninggal dunia, ditangkap. Pagi setelah beraksi, Alex berpura-pura membantu dan menguburkan korbannya, sebelum akhirnya kabur ke Batam dan ditangkap di sana. Pengakuan Alex saat jumpa pers di Polres Tanjab Tim, dia panik karena korban berteriak, sehingga langsung mengambil balok dan memukul kepala korban. Sementara itu, Hambali, warga Mendahara mengatakan bahwa pelaku memiliki istri dan satu orang anak, yang tinggalnya tidak begitu jauh dari rumah korban, sekira 2 km. Kapolres Tanjab Timur, AKBP Heri Supriyawan, SIK mengatakan, pada Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 lalu, tim Opsnal Satreskrim mendapatkan informasi bahwa pelaku atas nama Alex Surohman berada di Kota Batam. Menurut Kapolres, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pelaku dan mengakibatkan korban meninggal. Dalam kejadian tersebut, korban sempat berteriak karena melihat pelaku yang masuk dari dapur. Sehingga pelaku melihat ada kayu balok dekat tangga dan memukul kepala korban bagian belakang.